sayang, aku mau tanya kau nih, kenapa kau suka betul sama aku? Yang sebenarnya aku suka bulu dada dan gigi kau, seksi. Hah? Betul kah? Oh yeah, baby. Oh yeah. Saya tak ada puas hati dengan kerajaan sekarang sebab... Kenapa kau rakam juga kasihkan lah? Biar tidak ada orang guna sama saya. Biarkan saya satu bujang saja terang-tang-tang. Apa juga saya ini? Lelaki lembut. Saya bukan gay. Saya pun suka perempuan. Halo, Dang. Apa? Mau kawin sama aku? Kawin! Malas! Kek! Oh, 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 oh. Oh 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 oh. Hai. Dah macam bunyi lagu Justin Bieber lah pula. Berkemah, berkemah, berkemah sama Sinopal, 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 anaknya Bahenol. Bahenol, 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 Bahenol. Yeay. Pengen pulang. Bang, aku gak mau nanya. Ya terus? Abang, apa benar kalau kita mimpi seseorang, berarti seseorang itu rindu sama kita? Oh, kata orang-orang sih gitu. Kenapa lu? Jadi gini, kemarin Dede mimpi. Serangnya jengkuk. Sarang hikit kau. 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 Jadi gitu mimpinya. Gimana, bener kan? Iya kan, iya kan. Berarti dia rindu aku kan. Iya kan, iya kan. Berkemah, berkemah, berkemah sama Sinopal, 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 anaknya Bahenol. Bahenol, Bahenol, Bahenol. Nisa, ada orang tanya dah ada boyfriend ke? Nisa? Woi, makhluk hijau berbulu hodoh. Dengan cerita, Faiz Akmal dah sunat tau. Apa? Itu mustahil. Ya, dia dah sunat. Dia yang budak-budak pun dah sunat. Kau tua tak sunat lagi. Buat malu je. Ish. Jealous dia aku. Apa sian, jangan main, jangan temuan. Nanti muka nak dicomel tau. Ha, muka ni bukan nak cia beauty. Ini kesengat. Selamat menonton saya. Hari ini saya ada satu cerita. Cerita ini burung udah bisi, udah labuh pokok. Dia bisi atas pokok sana. Okey, besok saya sambung baru. Hey. What? I just want to take another look at you. Masa tu tinggal kami je lah, popok perempuan duk tengok Nagin 2 kat TV3 tu. Popok jantan semua pakai keluar pergi bakar sampah kat dewan. Awak yang sakan sangat di Riau tu. Jadi tak ada 2 kali Jumaat lagi, perasan. Dengar soalan ni baik-baik. Nilainya RM300. Siapa yang hari-hari berbaring dekat tanah tapi dia tak pernah kotor langsung pun? Hey. What? I just want to take another look at you. Hah? Woi, kopi aku tu. Alamak, Reci. Siapa yang buat kau ni, ha? Kau ajar kau gemuk tujuan langsir, ha? Bosannya. Kalaulah katak ni boleh bercakap. Apa topik nak sembang ni, Tuan Puteri? Jangan anggap cinta ku tiada. Sebelum depa metang ni, depa berimpun dalam belakang tu dulu celaka anak-anak tu. Dia mula jalan depan tu, dia pedarah pekok tu, dia patah mekok ni balik, dia tikam mekok tu. Panjang. Tak mana tadi? Lepas tu baru depa duk pi hon-hon depan rumah kami. Saya duk beringut ni terkejut sebab bro. Kejap, beli kuih pak wak tu kat mana? Beli dekat tu, kat tempat simpang depan tu. Awak nak nak ke? Patut dah sedap. Macam pelik pula cerminnya ni. Aduh,
Kau nih Ricky, kalau jalan tuh tengok-tengok juga. Itu bukan cermin, itu pintu. Kalau kau mau masuk, kau buka dulu baru kau boleh masuk. Aduh. Ada yang tahu bahasa orang gila? Ambagalumba jalan jadi galumba lomba galumba tanda balinda jadi ambagalumba. Eh, hi, remember me? No. I'm Joe. Joe? Jodoh awak. Hai Cik Adi, manis jelita. Biasa saja. What is your name? Itu rahsia. Where you stay? Bolehkah abang? Boleh apanya abang? Walk together. Oh, itu bahaya. Ya kakak, adik-adik, macik-macik bawang, hari ini kita akan memasak udang. Ya pastikan udang yang kita memasak itu mestilah bersih dan segar ya. Udang gala, udang harimau, udang sungai, udang parit, mana-mana lah. Janji bukan otak udang yang kamu masak. Tengok udang nih, gembiranya dia. Siapa telefon ni? Hei, kalut sungguh. Hah? Hah? Hello, hutang aku bila nak bayar? Boleh aku minta nombor telefon muka, baby? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, cakap orang putih ya. Wow. Yeah, pacar, baby. Pacar. Au. Kau yang undi Safinias lah. Cakap dengan aku sekarang. Apasal kau undi sajak, bye? Okey. Apa kau undi? Aku undi Safinias. Okey, undi sajak 58. Kau nampak tak undi Safinias ketinggalan sekarang? Kita kena bawa kemudi hantu seramai yang boleh. Go. Tu, dua, tiga. Ya. Bola kau cabut bulu dadu. Ada segi perut dia pokok dong ngono ngono bulu dadu. Ini kita pergi makan dan kita pergi beli jam cincin yang paling mahal tu. Dan kita pergi ke tempat yang mewah-mewah lah. Jomlah sayang. Aku ada seringnya saja. Aduh sayang sakit pinggang. Aduh jangan kau jangan tembirang. Lesson, saya ada lagu untuk awak. Saya buat untuk awak. Awak nak dengar tak? Tengok tangan saya berdarah. Saka saya dah gigit. Lantak awak lah yang darah tangan awak bukan tangan saya. Awak nak dengar tak lagu saya ni? Kasarlah awak sekarang dengan saya. Saya kan Pascal. Okay bro. Hidup. Pascal. Awak ni tak habis-habis sebut pasal Pascal. Saya bila botak saya darah pahlawan. Dari kanan. Cepat jalan. Sudah jangan buat keluar suara tu. Lagi sekali awak buat keluar suara tu saya lepak muka awak ya. Saya nak nyanyi ni. Okey. Lagu untuk saya. Okey. Buat doa lang pergi ke si borong borong. Datang hujan yang amat deraslah. Terima kasih.
mata rombo kami di dalam. Diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Waktu abang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deraslah. Terkejut abang tereran-heran, sebab abang belum pernah ke sana. Untung datangan berupa jahitan, mata rombo hami di dalam. Diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayur kol. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini 2019 kita gemuk kerana makan nasi, tak apa tuan-tuan, jangan kita kurus, angkara darah nanti jadi haram jarak. Biar kita gemuk pergi ke mana pun, malu apa Roscoe. Sorry lah baby pian, aku tersalah beli. Rupa dia seakan-akan Pampers. Manalah aku nak tahu yang tu Kotex. Alah, cucu acam. Jom main taman permainan. Sayang dia. Hai, kecil-kecil dah ada jerawat. Mesti minum air tak bersih. Rumah dah ada kau weh? Belum, botak. Eh, cik adik, abang bukan tak nak lawan tadi. Abang jenis yang beriman. Alhamdulillah. Siapa nama? Pian, rumah adik dah pasang kowe ke belum? Kalau abang nak tahu, datanglah rumah saya. Hahaha, baru kenal dah ajak datang rumah. Tapi abang jenis yang tak tolak. Laila, terima kasihlah bagi roti dengan Nutella. Tapi jangan ambil hati tau, sebenarnya Laila bukan tes abang. Sebenarnya aku pun jual kowe. Aku nak bagi amaran taman permainan tu kawasan aku, faham?